Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada petang ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Semalam cubaan kita untuk mengulas isu kenyataan yang dikeluarkan oleh Peja ataupun Faizal Azumu terdapat sedikit kekangan pada hari semalam. Kita punya live kena blok. Hari ini insyaAllah kita harap tidak ada masalah. Jadi tuan-tuan, Peja minta sesiapa dalam PN yang bercita-cita nak jadi PM, padamkan hasrat tersebut. Sebab Muhyiddin calon paling layak, katanya. Saya tak pastilah dia tunjukkan ni pada siapa, kan? Tapi yang berhasrat nak jadi PM ni antaranya Haji Hadi, kan? So Peja kata, berhentilah daripada berangan. Antara lain yang turut berhasrat termasuklah Hamzah Zainuddin dan juga Azmin Ali. Mungkin Peja masih lagi rasa berang daripada jawatan Timbalan Presiden terpaksa turun menjadi naib presiden. Itu pun kena bertanding, tak diberikan laluan mudah oleh Muhyiddin dan Hamzah. Dan kepada naib presiden baru bersatu ni, Peja ni, saya ingin memberi nasihat sikit lah. Sebelum kamu mula bercakap, ambillah sedikit masa untuk berfikir. Janganlah tergopoh-gopoh nak membodek orang yang takkan jaga kepentingan kamu ni. Orang yang tak pernah fikir tentang nasib kamu ni. Kamu dah lupa ke slogan keramat Perikatan Nasional semasa 2022 PR15 yang lepas? Dia kata PM bersih dan stabil. PM bersih dan stabil dan PM best. Rasa-rasa kamu hari ni setelah didakwa di mahkamah, dia tumpuk ni bersih ke? Stabil ke dia? Dah jadi tak stabil ke tuan? Apatah lagi bila anak menantu dia terpaksa lari menghilangkan diri, lagilah tak stabil. Mana datang pula bin tumpuk ni boleh jadi best, kan? Lagilah tak best. Mood dia pun dah tak best dah, tuan-tuan. Jadi kempen ni dah tak boleh pakai. Macam manalah penilaian si Peja ni? Muhyiddin ataupun bin tumpuk ni nak settlekan menantu dia pun sampai sekarang dia tak boleh buat balik. Ini kan pula nak uruskan negara, dan dicadangkan pula oleh Peja untuk menjadi Perdana Menteri yang ke 11. Perdana yang ke-11 selepas PR yang ke-16. Nak jadi presiden bersatu sekali lagi pun isteri dia, Puan Nuraini, dia dah umum dah dia nak bersara. Isteri dia bagi instruction, bagi green light, barulah dia boleh umum disambung jadi presiden bersatu. Orang macam ni kau nak angkat jadi jadi Perdana Menteri? Bila sampai time pemilihan bersatu pun dia guna cara kautin dan kompromi. Ni ke calon paling sesuai yang kamu rasa paling layak jadi Perdana Menteri? Sepatutnya kamu dah pemimpin dalam Perikatan Nasional ni, dah mula cari pengganti. Takkanlah langsung tak ada dalam satu tu yang boleh gantikan Din Tumpuk ni? Bukannya angkat ataupun julang dia sehingga tutup pintu ataupun peluang kepada calon lain yang lebih layak, kan? Sepatutnya Din Tumpuk ni harus disingkirkan kerana dia tidak lagi bersih, tidak lagi stabil dan tak best. Ini bertentangan dengan slogan Perikatan Nasional. Takkan ada kes rasuah berjumlah RM232.5 juta dan mengaku pula tu, dia mengaku duit rasuah tu masuk dalam akaun parti dia. Ada ke orang macam ni nak diangkat balik menjadi Perdana Menteri? Mana munasabah? Saya pun harap macam mana kamu boleh kata semua pihak dalam Perikatan Nasional setuju sebulat suara mencadangkan Muhyiddin Yassin sebagai calon terbaik untuk jadi Perdana Menteri selepas PRU yang ke-16. Bukankah geng-geng PAS dok sebut Dr. Sam sebagai calon
terbaik mereka untuk jadi Perdana Menteri. Peja. Kamu ni hanya sebagai anak presiden bersatu je sekarang. Itu pun ranking nombor 3. Nombor 3 tuan-tuan. Daripada timbalan presiden, bertanda naik presiden pun dapat nombor 3. Nombor 3. Jadi ni ranking nombor 3 lah naik presiden. Bukan bertanda dapat nombor 3. Dapat nombor apa dia tadi? Nombor 3. Daripada naik presiden tu, dia dapat nombor 3 kan? Betul? Dia tanya orang bersatu ni. Jadi ranking naik presiden pun dia patutnya, kalau daripada timbalan presiden turun pergi presiden, naik presiden, puan-puan dapat nombor satu kan. Ini pun dapat nombor tiga. Lagi dia nak cakap banyak kan. Susah Agung PM tak kata apa-apa. Begitu juga Susah Agung bersatu. PAS dan Gerakan, mereka pun tak pernah kata apa-apa. Kamu pula yang lebih-lebih. Kesimpulannya, lupakanlah wahai peja Sidi Tompo. Ramai lagi dalam satu yang layak dan mempunyai kepakaran tau. Kepakaran buat fitnah ke, kepakaran mereka cerita ke. Ada yang kepakaran dia membuat video lucah. Ada juga. Ada tu. Kau sedap-sedap je warning dia orang. Antaranya ada lagi juga antara kepakaran mencetak duit. Jangan lupa ada tu Wan Ahmad Faisal. Dan jangan lupa Razin Jidin, kepakaran dia menjerit dalam parlimen. Jangan anak-anak Melayu macam ni tuan-tuan. Dalam Malaysia ada dua orang je, empat dah mati. Tapi yang tak boleh lawan dia dalam banyak-banyak pakar-pakar-pakar ni tuan-tuan, jangan lupa ada orang yang pakar dalam menyorokkan minyak masak. Yang ni pun layak untuk diangkat menjadi Perdana Menteri Perikatan Nasional. Kamu pun layak juga kan. Jarang ada orang boleh convert rumah menteri besar tu jadi macam disco tuan-tuan. Boleh joget-joget lagi. Ini kepakaran tak ada kat parti lain. Semuanya ada dalam parti yang tunggang langgang, yang dah nak masuk longkang. Satu. Okey, silakan. Dato' baru ni bersih beri markah D kepada kerajaan perpaduan. Boleh diulas sedikit dengan perkara tersebut? Alamak, ada orang kolah. Ini bersih lagi satu hal. Sepatutnya pertumbuhan seperti bersih ni tak perlu lagi dilayak. Mereka masih ditakut lama. Masih double standard, masih memilih isu untuk diperjuangkan. Saya cukup heran lah tuan-tuan. Mereka kata mereka berjuang agenda reform. Tapi mereka ni alamak, berbual daripada ni. Dia putus lah. Mereka kata mereka berjuang agenda reform. Tapi mereka sendiri pun tak mau reform ataupun berubah. Mereka bangga dengan perkataan bersih, tapi sebenarnya mereka ni aduh, lagi kotor dan lagi jijik tuan-tuan. Dulu mereka suka berguling di jalan raya. Sekarang ni dah jadi sebuah pertubuhan yang suka melabelkan pihak lain dengan markah ataupun grade tertentu. Kalau tak silap saya, Jun lalu mereka beri markah F kepada Putrajaya. Alasan yang diberikan adalah kerana kerajaan Madani tak ikut agenda reformasi yang mereka perjuangkan. Hari ini mereka beri markah ataupun grade D pula. Ada peringkatan lah tu. Sekali lagi, markah ini diberikan kerana kerajaan Madani masih tak mengikut kemahuan mereka. Kerana puak-puak Mesir ni dalam kerajaan Madani ni bukan hanya Pakatan Harapan tuan-tuan yang mentadbir kerajaan. Dalam kerajaan Madani ni ada Barisan Nasional, ada GPS, ada GRS, ada Warisan, ada PBM dan KDM. Sudah pastilah corak pentadbiran mengikut pandangan dan persetujuan rakan-rakan dalam gabungan
yang lain sama. Bukan guna satu manifesto macam yang diperjuangkan oleh Pakatan Harapan saja. Tak boleh. Ada banyak benda yang dulu Pakatan Harapan perjuangkan, mereka tak boleh buat sekarang kerana mereka berada dalam kerajaan, di dalam tu ada BM. Ada polisi-polisi yang kita tak setuju, mereka kena pilih. Polisi yang dipersetujui oleh semua barulah boleh dilaksanakan. Jadi desakan kamu ni lebih kepada satu agenda jahat. Kamu cuba mengatur pentadbiran kerajaan persekutuan, kamu cuba menangkawi sistem parlimen Malaysia dengan mengemukakan 12 cadangan kepada kerajaan menjelang PRU ke-16 akan datang. Dan kamu desak, antara benda yang kamu desak termasuklah perkenalkan 10 tahun hak masa buat Perdana Menteri. Ini bodoh punya cadangan. Yang buat cadangan ni pun masa Mahathir. Cuba tanya dengan Mahathir tu. Masa dia 22 tahun jadi Perdana Menteri tu, apa sebab dia tak sebut untuk Perdana Menteri penjawatan ni hanya boleh buat 10 tahun? Sebab masa tu dia tengah syok. Dia tengah menikmati usia dia sebagai Perdana Menteri. Bila umur dah 93, barulah dia sibuk. Umur dah 93, barulah dia sibuk nak kenalkan. Perdana Menteri tak boleh lebih 10 tahun. Dia tahu umur dia mungkin tak sampai 103. Barulah dia nak keluar ayat macam tu. Ini semua tak boleh pakai. Sama juga dengan KJ. KJ pun macam tu juga. Bila dia dah umur 41, baru dia cadangkan supaya Jawatan Ketua Pemuda UMNO Malaysia tak boleh lebih daripada 35 tahun. Masa umur dia 35 tahun, kenapa dia tak cadangkan? Ini semua double standard tuan-tuan. Semua double standard. Kemudian apa lagi dia desak? Desak Akta Perkhidmatan Parlimen lah. Akta Perdanaan Politik lah. Dulu masa zaman-zaman dapat duit daripada NED, apasal tak ada keluarkan kenyataan macam ni? Bersih ni antara yang paling banyak dapat duit daripada mereka. Kenapa ketika itu tak keluarkan syarat-syarat mesti declare? Tahun 2012, NKRI Rasuah mencadangkan supaya diistiharkan dana-dana yang diterima daripada dalam dan luar negara. Kenapa ketika itu tak desak parti-parti politik lain selain daripada UMNO? Masa itu UMNO setuju, yang lain tak setuju. Kenapa tak desak mereka disetuju? Itu sebabnya kita menjadi manusia, biarlah cakap tu suka bikin, bikin suka cakap. Jangan cakap tak suka bikin, yang dia bikin dia tak cakap, dia diam-diam. Masa Tun M jadi Perdana Menteri, lantik Latifah Koya, ada kita dengar apa-apa kenyataan yang keluar daripada mulut bersih? Ini Latifah Koya ni, dia ahli jawatan kuasa ataupun majlis pimpinan tertinggi keadilan. Dia angkat, boleh angkat orang politik jadi ketua Pesuruhjaya SPRM. Tak ke gila ni orang ni? Ada dengar bersih bersuara? Tak ada ke orang? Bila buku Tommy Thomas, Justice in Wilderness, bongkarkan salah guna kuasa dan kepecangan dalam sistem pentadbiran Tunduk Tumah ni. Di mana hilangnya Muhammad Faisal bin Abdul Aziz, pengurusi bersih ni? Di mana perginya Maria Chin? Di mana perginya Thomas Fang? Saya cakap terus terang lah, rakyat dah meluat dengan kamu ni bersih. Kamu double standard. Perjuangan kamu penuh hipokrasi. Geng kamu, kamu okey. Buatlah salah macam mana pun. Tak ada integriti pun tak pun. Bukan geng kamu, kamu balon dan desak. Desak tu, desak ni. Kamulah sebenarnya yang kotor. Patut tu kau bersih ni kepada bersih. Sebab penuh dengan kepura-puraan. Al-Kabir Sheikh Syedan Kasim pun sibuk nak buat PC dekat ruang parlimen. Dia pun nak tumpang sekaki komen mengenai grade D ni. Dia belum sedar yang dia tu pun level MP grade F. Grade F sebab apa tuan-tuan? Carilah sendiri. Tak ramai MP yang yang boleh cabul basket sini tuan-tuan.
dalam Malaysia ni ada 3 je. 5 dah mati. Ni salah-salah lah pada dia. Okey, ada lagi. Datuk, berkaitan dengan bersih lagi. Dalam statement bersih juga, selain kepada B ni, dia mengatakan mereka mengiktiraf Ismail Sabri sebagai PM terbaik sejak 2009. Jadi apa pandangan Datuk mengenai statement tersebut? Ismail Sabri PM terbaik sejak 2009. Sebenarnya saya tak ambil pusing lah dengan kenyataan bersih gila ni. Sebab saya sudah tahu setiap kenyataan yang dikeluarkan oleh mereka ni tidak ada integriti. Dan degree of confidence ni memang very low lah. Minta maaf cakap lah. Itulah perangai sebenar bersih lah. Seperti saya katakan tadi, setiap kenyataan dikeluarkan oleh mereka mesti ada agenda tersirat. Mesti ada muslihat. Selepas memberikan grade D kepada Kaji Ahmad Dhani, mereka selitkan juga dengan isu kepimpinan. Nak membandingkan prestasi kepimpinan antara Perdana Menteri. Kalau nak diikutkan logik lah, sepatutnya bersih memberi pengiktirafan kepada UMNO kerana Ismail Sabri ini adalah daripada parti UMNO. Tetapi hanya menyebut Ismail Sabri saja sebagai Perdana Menteri terbaik sejak 2009. Mengatasi Mahathir, Dato' Seri Anwar Ibrahim, Din Tun Pok dan Dato' Seri Najib. Tak kegila tu lah. Saya pun berminat juga untuk tahu kaedah ataupun pendekatan apa yang digunakan oleh Bersih untuk menilai perkhidmatan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri dalam tempoh singkat, 14 bulan, 15 bulan je. Macam mana perkhidmatan lebih kurang 14 bulan ni sebagai Perdana Menteri dilihat oleh Bersih sebagai terbaik, sedangkan perkhidmatan yang melebihi 14 tahun contohnya macam Mahathir 22 bulan. Lepas tu Dato' Seri Anwar Ibrahim dah 2 tahun. Din Tun Pok pun 17 bulan. Dato' Seri Najib 9 tahun. Dia anggap lebih teruk. Itu pun boleh nampak bersih ni bila dia buat kenyataan, dia pakai kepala lutut. Dia tak based on fact and figures. Takkanlah kerana Ismail Sabri beri peruntukan sama rata kepada semua ahli parlimen. Itu pun selepas semuanya menandatangani CSA. Takkan kerana kejayaan mengubah undang-undang anti lompat parti dan menurunkan umur pengundi daripada 21 kepada 18 tahun terus dianggap Perdana Menteri terbaik. Jadi apa sukatan yang digunakan oleh Bersih ini? Cakaplah. Jangan main cakap ikut kepala lutut ni saja. Dia kena cakap based on fact. Saya bukan cemburu ataupun anti Ismail Sabri ni. Tetapi saya anggap ni satu lawak jenaka yang melampau lah. Dan nak memperbodohkan orang. Cubalah guna otak sikit sebelum cakap. Dalam tu banyak lawyers kan. Kalau lawyer-lawyer dalam bersih ni semua tak boleh kontrol orang dia yang buat apa ni kenyataan. At least fikirlah sebelum cakap. Bagi saya, kejayaan seseorang ahli politik itu adalah dari sokongan ataupun dukungan kuat daripada parti mereka sendiri. Sokongan kuat ni membina kerjasama dengan parti-parti lain. Sebab itulah Tun Dr. Mahathir terpaksa letak jawatan selepas 22 bulan menjadi Perdana Menteri. Tun Mahathir yang mempunyai pengalaman 22 tahun pun terpaksa melepaskan jawatan selepas tak mendapat sokongan parti-parti dalam kerajaan yang dia pimpin. Okey, lagi. Datuk, berkaitan dengan kenyataan Zahid Ibrahim. Mungkin minggu lepas kot. Datuk lupa Dia kata Johari Ghani dan Khalid Nordin berkebolehan jadi Perdana Menteri ganti Anwar. Komen sikit tu. Di negara kita ni, siapa nak jadi Perdana Menteri atau yang bakal jadi Perdana Menteri bukan ditentukan oleh penilaian seseorang ataupun rasa seseorang ataupun kesukaan oleh seseorang atau sokongan kumpulan tertentu. Ini kena faham. Seseorang itu hanya layak menjadi Perdana Menteri apabila dia sudah mendapat sokongan majoriti daripada ahli-ahli parlimen. Bukan orang yang bertanding asyik kalah.
Jika tiada sokongan majoriti, amat mustahil nama yang dicadangkan boleh menjadi Perdana Menteri. Sebab itulah apabila Ustaz Hadi Awang ditemuramah oleh wartawan mengenai pembentukan kerajaan selepas PRU15 lalu, perkataan yang keluar daripada mulut beliau adalah dah cukup jomlah. Betul lah apa yang dikatakan oleh Ustaz Hadi Awang ni. Nak tumbuh kerajaan dan lantik Perdana Menteri kenalah cukup jumlah. Tapi masalahnya dia tak cukup jumlah. Tak cukup, tuan-tuan. Sebab itulah PHBM berjaya membentuk kerajaan melalui sokongan majoriti ahli parlimen. Dan seterusnya Dato' Seri Anwar Ibrahim dilantik menjadi Perdana Menteri. Sebab cukup jumlah. Kamu yang tak cukup. Berbalik pada persoalan tadi, bagi saya, sesiapa pun boleh jadi Perdana Menteri. Sesiapa pun boleh menyatakan pandangan dia, boleh menamakan mana-mana individu yang dia rasa sesuai untuk menjadi Perdana Menteri. Kalau Zahid Ibrahim rasa Johari Ghani ke, Khalid Nordin ke, sesuai itu pandangan dia. Itu hak dia untuk berkata. Begitu jugalah bagi orang-orang PAS, mereka juga berminat dengan kepimpinan Dr. Sam. Ramai di kalangan mereka berharap Dr. Sam boleh jadi Perdana Menteri. Kerajaan Terengganu tak bagi bonus pun tak apa. Hanya muhidin layak untuk menjadi Perdana Menteri. Tun M yang bertanding 140 kursi kalah semua tu pun kan? Ada juga tuan-tuan walabut walamu dengan walabut Papa Gomo pun rasa dia paling layak jadi Perdana Menteri. Kita tak boleh halang kalau orang nak bagi pandangan, itu hak dia. Tapi seperti yang saya katakan tadi, kena ada sokongan majoriti. Kalau Parlimen Langkawi pun kalah, macam mana kau nak jadi Perdana Menteri? Kan? Kepada saya Ibrahim, biarlah UMNO sendiri yang tentukan siapa calon terbaik untuk mewakili parti UMNO. Itu pun kalau UMNO jumlah kursi yang dimenangi melebihi daripada rakan-rakan gabungan. Bolehlah UMNO berangan nak jadi Perdana Menteri ke, Timbalan Perdana Menteri ke dan sebagainya. UMNO ada presiden. Presiden UMNO ialah Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi. Apa-apa keputusan, UMNO tetap akan bersama dengan presiden dan mempertahankan institusi presiden ini. Sebenarnya bukan mudah kita nak kenal pasti sama ada cadangan itu ikhlas ataupun tidak. Saya punya pandangan, apa yang dicadangkan oleh Zahid Ibrahim itu hanya kerana dia membenci Dato' Zahid. Padahal Dato' Zahid lah bawa dia bawa masuk UMNO baru-baru. Dato' Zahid juga bantu dia untuk dia bertanding jawatan MKT UMNO. Tapi dia kalah. Orang bukan lupa dia lompat sana lompat sini, lompat sana lompat sini. Macam Muhyiddin kata, sekejap ke sana, sekejap ke sini, sekejap ke sana, sekejap ke sini. Macam mana kau nak menang MT? Kalau presiden restu sekalipun, susah. Okay? Alright. Kita cukuplah ni. Call masuk tak berhenti-henti. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.